Nah untuk itu kereta api terus beradaptasi. Bagaimana kita tetap relevan dengan zamannya, karena konsumen kita berubah, kebutuhannya berubah, keinginannya berubah. Untuk itu kita harus menyesuaikan dengan pasar yang ada. Maka salah satunya adalah Hypertrip ini. Tadi disampaikan Pak Atis bahwa banyak hal yang diadaptasi untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kaum Hype ini. Moga-moga apa yang kita lakukan ini dalam rangka memberikan new experience, customer experience, dan ini kita menyesuaikan dengan customer behavior, ini bisa ditanggapi positif oleh masyarakat, sehingga moda transportasi kereta api tetap menjadi pilihan masyarakat dalam bertransportasi.